Baik, Assalamualaikum Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Muammar. Dan juga bagaimana untuk hari ini keadaan cuaca di daerah Tutong dan juga keadaan Erni sendiri? Ya, alhamdulillah saya dan juga rakan-rakan setugas pagi ini alhamdulillah dalam keadaan sihat dan cuaca di sekitar Pekan Tutong alhamdulillah juga dalam keadaan yang mengizinkan ya, cerah saja. Baik, Alhamdulillah. Baik, seperti biasa, soalan yang akan diajukan kepada Erni sendiri. Ya, Erni, tadi kami sudah tanyakan pada Madini apa memori-memori yang sering saja dirindui dengan ketibaan bulan Ramadan ini. Jadi, sudah kita tanyakan pada Madini tadi, sekarang kita tanyakan kepada Erni pula. Apakah memori-memori atau pengalaman-pengalaman yang dirindui di bulan Ramadan ini? Silakan, Erni. Ya, memang ya kalau setiap tahun yang akan dikenang dan juga akan selalu dipikirkan ya menjadi restaan ialah apa ni memikirkan sungkai secara berjadual di rumah-rumah keluarga. Oh, jadi Erni, kalau Erni sendiri sekiranya menyediakan jadah sungkai, ada jadual-jadualnya? Dah hari Ya, ini. memang ya kalau setiap adik-beradik tu sebelum Ramadan sudah membooking tarikh-tarikh apa ni Ramadan kedua sungkai di rumah siapa, sungkai Ramadan ketiga sungkai di rumah siapa. Wah, pasti dirinduin, dah sabar rasanya dengan kedatangan bulan Ramadan ini boleh jumpa berkumpul bersama dengan ahli keluarga dan orang-orang yang tersayang. Terima kasih Erni mengongsikan. Terus saja kami serahkan untuk apapun maklumat, informasi dan bahan visual dari daerah Tutong, silakan. Baik, terima kasih rakan saya Nadira dan juga Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, kita dapat bersua di pagi Sabtu ini untuk berkongsi antara maklumat semasa dan juga bahan visual yang kami sediakan dari daerah Tutong ya. Baik, kita akan maklumkan satu acara yang akan berlangsung esok di daerah Tutong. Tetapi sebelum itu, apa kata kita saksikan dulu bahan visual yang kami sediakan hari ini. Menjaga kesihatan adalah amat penting kerana ia boleh mengelakkan dari mendapat penyakit yang tidak diingini. Dengan keadaan tubuh badan yang sihat, membolehkan untuk melakukan apa jua aktiviti dengan baik dan jika sebaliknya, maka menyukarkan kita untuk melaksanakan aktiviti atas sebab kesihatan yang tidak mengizinkan. Oleh yang demikian, dengan mengamalkan cara hidup sehat, akan dapat mengurangkan risiko mendapat penyakit tidak berjangkit, termasuklah penyakit kanser. Di negara Brunei Darussalam sahaja, mengikut statistik yang diperolehi daripada Daftar Kanser Negara Brunei Darussalam, BDCR pada tahun 2021, terdapat sebanyak 294 kematian akibat penyakit kanser dan sebanyak 682 kes baharu dikesan menghidap penyakit kanser pada tahun berkenaan. Oleh yang demikian, dalam usaha untuk memberi kesedaran mengenai kanser dan kemudian berkongsi cara mencegah, mengesan, merawat dan seterusnya mengurangkan kesan kanser, Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan melalui Program Kesihatan Warga Emas telah menganjurkan sesi perkongsian bersama Doktor Pakar Kanser dari Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC yang menyentuh mengenai kanser kolorektal yang diadakan di Pusat Kegiatan Warga Emas Tutong. Program ini adalah program kesihatan warga emas yang mana dianjurkan oleh Pusat Promosi Kesihatan dan bekerjasama dengan Pusat Kegiatan Warga Emas. Pada bulan ini, kami ada membawakan bekerjasama dengan Pantai Jerudong Specialist Center untuk memberikan taklimat mengenai kanser kolorektal. Dengan adanya peningkatan statistik mengenai kanser rektal di kalangan warga emas, yang mana kami menggalakkan warga emas untuk membuat pemeriksaan lebih awal untuk langkah-langkah penjagaan. Alhamdulillah, sambutan yang diberikan daripada golongan warga emas adalah sangat baik, yang mana kami telah mengadakannya bukan saja di daerah Tutong, malah juga daerah Brunei Mara dan Kuala Belait.
kami ada juga berkongsi bersama diorang dan berbincang apakah isu-isu yang kita mau tahu ataupun adakah sebelum kami mengadakan program ini, biasanya kami ada perbincangan untuk memberi diorang pilihan. Di samping itu ada juga kami berikan bukan saja taklimat tapi aktiviti seperti aktiviti pemeriksaan kesihatan, aktiviti riadah, aktiviti demo cooking dan juga aktiviti amal bersama warga emas. Saya mewakili dari Kementerian Kesihatan mengharapkan yang lebih ramai lagi golongan warga emas untuk ikut serta mengikuti program ini. Kerana untuk memberikan memberikan pengetahuan kepada golongan warga emas dan juga untuk mereka kekal aktif. Seramai lebih daripada 30 orang ahli pusat kegiatan warga emas Tutong hadir bagi mendengarkan ceramah kesihatan mengenai kanser kolorektal. Ringkasnya, ia adalah pertumbuhan yang tidak normal dari lapisan dalam usus kolon dan rektum yang boleh menjejaskan lelaki dan wanita, terutama yang berisiko adalah mereka yang berumur 50 tahun dan ke atas. Juga mereka yang tidak mengamalkan gaya hidup sehat seperti mengambil pemakanan tidak sehat, merokok, obesiti, kurang aktiviti fizikal dan sebagainya. Menurut data yang diperolehi daripada BDCR juga, kanser kolorektal merupakan kanser tertinggi dalam kalangan lelaki dan kedua tertinggi dalam kalangan wanita dan ia adalah antara penyumbang kepada penyebab kematian di negara ini. Risiko yang tak boleh diubah. Faktor keturunan. Ini adalah seorang hamba Allah yang ada familial adenomatosis polip. Di dalam ususnya banyak ketumbuhan jaringan. Faham tak? Okay. Jadi dia ada risiko untuk kanser lagi tinggi tuanya. Mungkin umurnya lagi muda mendapat kanser. Mungkin. Tahap kanser, doktor. Baru tahap kanser, ya Allah. Atang panjangnya ni. Kanser usus atau kolon, kanser usus besar ni adalah paling kerap pada umur 50 ke atas. Jadi para warga emas patut tahu bahawa kanser ni paling kerap dan apakah simptom-simptom yang boleh memberitahu mereka mungkin menyebabkan mereka membuat saringan. Jadi kanser usus ni sekarang ada saringannya sejak tahun 2019 menerusi analisa taik, ya, fit test dan dengan teropong. Teropong itu kolonoskopi yang sekarang boleh diketuai melalui www.ppkk.gov.bn. Ya. Jadi siapa-siapa yang umurnya 50 ke atas, laki-laki atau perempuan, boleh meneruskan ke saringan ini untuk melihat sama ada mereka boleh melalui program saringan lah. Yang ini percuma dan disarankan. Prosesnya adalah senang saja. Ada dalam bahasa dua bahasa, bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Kanser kolorektalnya ada banyak sebab. Kebanyakannya adalah dari sebab cara hidup. Faktor umur telah disebut tadi, ya, 50 ke atas. Tapi ada juga para pesakit yang mendapat kanser ni umur lagi muda. Jadi ada dua jenis faktornya, faktor risiko, risiko atau faktor yang menyebabkan kanser. Satu risiko yang kami tak boleh tukar, iaitu faktor keturunan, faktor umur, faktor jantina, yang tu. Tapi faktor yang boleh kami ubah sesuai ialah faktor pemakanan, faktor cara hidup yang sehat, aktiviti riadah. Jadi pemakanan tu kena yang seimbang. Kurangkan makanan yang awet, kurangkan makanan yang daging yang merah berproses. Gunakan makanan yang bersalai. Bukannya salah memakan makanan itu, tapi dalam sederhana saja. Jadi ada sudah garis panduan pemakanan kesihatan yang makanan yang sihat dari bulan, kalau tak silap saya, bulan November tahun lepas. Dan cara riadah yang bersesuaian. Kalau kita exercise, beriadah 15 minit, lepas itu dalam seminggu tu kurang lebih 2 jam ke 3 jam, itu lagi bagus daripada tidak beriadah langsung. Ada sudah banyak faktor, banyak sudah dia punya bukti bahawa orang yang kurang beriadah, orang yang tak jaga makan, banyak risiko kanser. Bukan saja kanser kolorektal. Dan
menjaga berat badan itu penting juga. Jadi kes obes memang ada kena mengena dengan kes kanser. Kalau badan kita lagi besar, risikonya lebih besar. Dalam saringan ni, kalau kita risau, baik pergi ke arah doktor. Doktor kita bertanyalah. Jangan kita buri sangat juga. Itu pun salah juga. Sebab kesihatan bukannya kesihatan jasmani, kesihatan mental juga. Itu penting juga. Di negara ini, 70% kes kanser kolorektal didapati pada peringkat lanjut, iaitu tahap 2 dan ke atas. Oleh itu, adalah dianjurkan untuk melakukan ujian saringan kanser tersebut agar dapat dikesan pada tahap awal ketika ia mudah untuk dirawat. Pencegahan adalah yang terbaik. Kira-kira 30-50% kematian dari kes kanser boleh dicegah dengan amalan cara hidup yang sihat. Bersamalah komited dalam merapatkan jurang equity agar dapat mencapai matlamat kedua dalam wawasan Brunei 2035, iaitu kualiti kehidupan yang tinggi.